Oke guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi masih tetap bersama kami. Dan sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera menyertai Anda semuanya. Dan langsung saja guys ya, untuk mempersingkat waktu, ini langsung saja kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama berkunjung ke pusat perbelanjaan yang berada di daerah Senen guys ya, atau lebih dikenal dengan Atrium Senen atau Plaza Atrium. Dan untuk saat ini kami sedang berada di luar Plaza Atrium guys ya, untuk persiapan bersama-sama masuk ke dalam guys ya. Dan sekarang sudah mendekati di pintu utama, dan kita akan bersama-sama untuk menyaksikan situasi di dalam plaza tersebut. Oke guys, kini tampaknya di luar sudah terlihat banyak pengunjung guys ya, dan di dalam juga sudah terlihat banyaknya pengunjung yang bila mana mall tersebut masih diminati oleh banyaknya pengunjung ya. Dan menurut saya itu prospeknya masih termasuk bagus ya, karena banyaknya peminat yang berkunjung ke mall tersebut guys. Dan ada sebagian mall-mall yang sebagian nyaris sepi guys ya, karena pengaruh dari faktor berjalannya waktu dan perkembangan zaman guys ya. Oke, jangan kemana-mana guys ya, untuk memberikan dukungan kepada kami sebelumnya. Jangan lupa subscribe, share, dan like-nya. Dan tak ketinggalan pula dengan tekan lonceng untuk informasi lebih lanjut dari kami guys ya. Semoga konten ini menghibur dan bisa dijadikan acuan dalam kunjungan guys ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya dan selamat menyaksikan.
Oke guys, cukup sekian sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan jumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang. Semoga konten ini menghibur, bermanfaat, dan bisa dijadikan acuan dalam kunjungan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya, dan akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.